Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Ustazah doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melalui ujian selama satu minggu, saatnya kita belajar kembali. Sudah siap anak-anak? Nah, hari ini kita akan bermain tangkap bola. Sudah pernahkah kalian bermain tangkap bola? Mungkin ada yang sudah pernah, mungkin juga ada yang belum pernah. Nah, coba lihat di gambar pada slide yang Ustazah tayangkan. Di situ ada teman-teman kita, ada Edo, Udin, dan Beni sedang bermain bola di lapangan. Mereka terlihat sangat senang sekali. Yuk, sekarang kita lihat macam-macam ukuran bola. Nah, ternyata bola itu banyak loh ukurannya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kalian sudah pernahkah melihat bola-bola seperti ini? Ada bola basket, ada bola voli, ada bola sepak, bola tenis, dan yang paling kecil adalah bola pingpong. Nanti akan Ustazah tunjukkan lebih jelas lagi ya. Nah, ini coba kita lihat pada slide berikut ini. Cara menangkap bola besar. Kita lihat posisi tangan pada anak tersebut. Dia akan menangkap bola besar yang dilempar oleh teman yang ada di depannya. Dia mengangkat tangannya dengan posisi telapak tangan terbuka lebar. Nah, anak-anak, nanti kalian akan mencoba di rumah ya cara menangkap bola besar. Nah, yang ini adalah cara menangkap bola kecil. Ternyata cara menangkap bola besar dengan cara menangkap bola kecil sangat berbeda. Kalian bisa lihat anak-anak yang berada di posisi sebelah kanan. Mereka membuka tangannya dalam ukuran yang tidak terlalu lebar, seperti halnya pada mereka yang menangkap bola besar tadi. Nah, untuk cara menangkap bola kecil ini, telapak tangan tidak boleh terlalu lebar karena bola yang akan ditangkap juga tidak terlalu besar. Sehingga sekarang kita sudah tahu cara menangkap bola besar dan cara menangkap bola kecil ternyata berbeda. Yuk, sekarang kita lihat perbedaan cara memegang bola. Kalian bisa perhatikan gambar yang sebelah kiri. Bola besar, posisi telapak tangan seperti itu ya. Karena bola yang dipegang lebih besar atau ukurannya besar. Sedangkan yang gambar sebelah kanan, kalian bisa lihat telapak tangan orang tersebut menggenggam bola kecil sangat berbeda dengan menangkap bola besar atau memegang bola besar. Yuk, sekarang kita lihat video tutorial cara menangkap bola besar dan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Tentu selalu sehat ya. Oke, untuk hari ini Ustazah akan memperagakan bagaimana cara menangkap bola. Perhatikan ya, ternyata menangkap bola itu ada dua cara. Untuk bola yang besar, beda sekali dengan bola yang kecil. Ketika menangkap bola besar, ada cara tersendiri dibandingkan dengan menangkap bola kecil. Yuk, untuk bisa lebih jelasnya, perhatikan peragaan dari Ustazah Elis bersama dengan Ustazah Saida. Bola besar. Oke. Perhatikan, ini bola besar, bagaimana sih cara menangkapnya? Siap Ustazah Saida? Ya, itulah cara menangkap bola besar. Berarti tangan kita harus dibuka yang lebar ya. Beda sekali dengan bola kecil. Oke, sekarang kita ambil bola kecil. Oke, ya, bola kecilnya warna hitam. Siap sudah saya tangkap ya.
Ya, anak-anak, jadi sudah jelas ya bagaimana cara menangkap bola besar dan bagaimana cara menangkap bola kecil. Bisa diharapkan nanti kalian bisa berlatih di rumah. Bye, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah jelas ya tadi video yang Ustada tayangkan. Kalian sudah bisa melihat ada beberapa macam ukuran bola. Kemudian Ustada juga sudah mempraktekkan bersama teman-teman yang Ustada bagaimana cara menangkap serta melempar bola dengan ukuran besar dan bola dengan ukuran kecil. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran untuk tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua. Pesan Ustada, don't forget to Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to pray on time, don't forget to study at home and be careful, jaga selalu kesehatan ya. Oke, sampai di sini Ustada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.